Patroli jeung eta TNI jeung Polri sayaga ngamankeun prak-prakan nyoblos Pilkada Kalawan Walatra tahun 2007 Juni 2018 sarta pemilu presiden tahun 2018. Lianti Pilkada, TNI tu Polri ge sayaga ngariksa Asian Games ka-18 di Palembang jeung Jakarta bulan Agustus nu bakal datang. Prak-prakan nyoblos pilkada gubernur, bupati, jeung wali kota di Mangpirang Lelewak di Sakuliah Indonesia kari 2 bulan deui. Kukituna kiwari pihak TNI jeung Polri nyendekeun bakal sayaga lebah ngamankeun pesta demokrasi. Kata hal tadi diebrehkeun ku Kapolri Jenderal Tito Karnavian sarta Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto satutas ngainstruksikeun pengamanan pilkada Kalawan Walatra tahun 2018 serta Pilpres tahun 2018, kamang rebu-rebu anggota TNI Kadut Polri Timang Pirang Satuan di Kota Bandung. Lianti Pilkada eta kegiatan ge ditataharkeun keur ngaronjatkeun sinergitas di papada TNI turta Polri keur ngamankeun Asian Games ka-18 di Palembang jeung Jakarta dina bulan Agustus jaga. Dan adalah beberapa terkait dengan soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Dan tujuannya adalah satu, supaya terjadi netralitas pada saat pelaksanaan pilkada serentak dan tahapan pemilu tahun 2019. TNI dan Polri bertekad untuk menjaga bangunan negara kesatuan Indonesia ini tetap utuh, baik dari masalah-masalah internal, apalagi masalah-masalah eksternal. Prak-prakan nyoblos pilkada Kalawan Walatra bakal dikokolakeun dina tanggal 27 Juni nu bakal datang. Lianti Pesta Demokrasi, Indonesia ge jadi tuan rumah kegiatan olahraga se-Asia, nyata Asian Games anu bakal dipitembean dina bulan Agustus jaga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.